Seratusan kepala daerah mulai dari level gubernur, wali kota hingga bupati. Hasil pemilihan kepala daerah serentak, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh kepala di daerah untuk berhemat. Seharusnya dari dulu sih sebenarnya. Pesan seharusnya ini berhemat juga dari dulu. Pesan ini disampaikan Presiden di Istana Bogor hari ini terkait urusan pekerjaan. Jokowi berharap kepala daerah bisa lebih efisien dan tidak menggunakan anggaran APBD untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Kerasnya pesan Presiden Joko Widodo di depan ratusan kepala daerah ini juga terasa saat Presiden memimpin sidang kabinet hari Kamis kemarin. Iya. Nah, saat itu Presiden mengingatkan bawahannya untuk fokus bekerja dan tidak sibuk berwacana saja. Kalau mobilnya masih bagus, ya kita pakai dulu lah. Mobil dinasnya masih baik, ya kita pakai dulu lah. Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, wakil bupati, wakil wali kota baru, gubernur baru, mobilnya juga baru. Enggaklah, jangan. Prioritaskan yang lain. Coba dilihat nanti komposisi APBD-nya seperti apa. Berapa persen belanja rutin, berapa persen untuk belanja pembangunannya, berapa persen belanja operasional. Dilihat detail.